masuk, kita akan mulai dengan acara di siang hari ini. Pelantikan panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat. Unsur adat dan perempuan perwakilan Kabupaten Teluk Kurnia periode 2023-2028 dimulai. Selamat siang, lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadir, kami mohon untuk berdiri. Kondang
2. Sujadi SH, perwakilan SH, perwakilan asisten 1, sekda, jabatan anggota. 4. Adrian Warenda, perwakilan masyarakat adat, jabatan anggota. 5. Fritz Isa Waprang SH, perwakilan LSM Ormas, jabatan anggota. Pelang 3. Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya, pada hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023, saya Insinyur Hendrik Siagamabor MM, Bupati Telukon Abang, dengan resmi melantik panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat, unsur masyarakat adat dan masyarakat perempuan di Kabupaten Telukon Abang periode tahun 2023-2028. Berdasarkan surat keputusan Bupati Telukon Abang nomor 720/31/SK/Bupati Datar TB/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang pembentukan panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Ulang, tentang pembentukan panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat, unsur masyarakat adat dan masyarakat perempuan, perwakilan Kabupaten Telukon Abang periode 2023-2028. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, sesuai tugas, wewenang, serta kewajiban sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat. Bupati Telukon Abang Hendrik S. Mamor. Sekian. Penandatanganan berita acara pelantikan. Penandatanganan dimulai dari perwakilan panitia pemilihan Bapak William Torey. Perwakilan dari panitia pengawas Bapak AKP Wanwan M. Simalang SH MH. Para saksi, saksi yang pertama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Telukon Abang yang juga merupakan perwakilan perempuan, Ibu Selina Akwan. Yang kedua, Ketua Dewan Adat Papua Kabupaten Telukon Abang, Bapak Adrian Urega.
Selanjutnya yang terhormat Bapak Bupati Teluk Gundama Insinyur Hendrik Syakemabur M. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Ketua DPRD Pembinaan Jajaran Pembinaan Anggota Dewan, Bapak Polis Menandi, Bapak Bupati dan semua, terutama Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas. Jadwal pelantikan sebenarnya jam 11, tapi tadi pagi ada perubahan agenda kegiatan hari ini. Peninjauan ke sekolah, pelaksanaan ujian akhir sekolah yang harusnya jam 9 pagi tertunda ke jam 11. Dan karena kami sudah sampaikan akan mengunjungi beberapa sekolah, sehingga tadi baru selesai kursus ini hampir jam 11 harus jalan. Jadi kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, anggota Majelis Rakyat Papua Barat, unsur masyarakat adat dan unsur perempuan yang barusan dinantik, kami hormati. Dan selamat datang di Tanah Peradaban Orang Papua. Adat semua yang dinantik hari ini, kita yang di Tanah Peradaban Papua, Pak Kasih Pitsus, kami selalu percaya dan sudah terjadi secara rohani bahwa mereka yang bekerja tulus, ikhlas di tanah dan negeri peradaban ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tugas yang dilaksanakan hari ini, ya, kepanitiaan yang dilantik pada hari ini, kita percaya Tuhan menyertai dalam pelaksanaan tugas untuk melahirkan anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Ibu Bapak yang dilantik pada hari ini. Selamat menjalankan tugas. Kiranya Tuhan menyertai Ibu Bapak sekalian dan memberkati Ibu Bapak sekalian dalam tugas, tapi juga bersama dengan keluarga. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Demikian dari sambutan Bupati Teluk Gundama pada Bapak